Kapolri akan memantau dan mengevaluasi langsung kinerja anak buahnya. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @metro_tv Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian bahwa lakukan yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan publik dan masyarakat terhadap instansi Polri. Lakukan yang terbaik yang saudara-saudara bisa lakukan. Kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, ujar Jenderal Listio. Beliau juga menambahkan bahwa beliau akan melakukan evaluasi terhadap aparat yang tidak bisa atau tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Saya akan ikuti, saya akan awasi, dan yang tidak bisa, tidak sanggup atau